dan fakta integritas untuk netralitas ASN menjelang pemilu 2024. Kita tahu bahwa RSUD adalah rumah sakit umum daerah dan di bawah ASN, sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan netralitas kepegawaian kita. Netralitas ASN harus tidak hanya, tadi sudah hampir semuanya sudah melakukan tanda tangan untuk fakta integritas itu. Kita harus independen, tidak memilih dan memihak di baik itu calon legislatif maupun capres. Jadi ini harus kita hati-hati dalam hal apapun, tidak boleh menunjukkan angka 1, 2, 3 ya di situ, apapun alasannya. Jangan sampai kita tidak sengaja di status kita, baik itu Facebook, WhatsApp ataupun Instagram ya, karena ini akan berisiko terhadap kita dan kepegawaian nanti akan mengawasi secara ketat hal-hal semacam itu, salah satunya netralitas kita. Saya, teman-teman direksi dan juga teman-teman manajemen itu berharap jangan sampai di antara kita itu terhubung atau terkait dengan masalah politik. Kita pure murni ke arah pelayanan. Dan kami mengingatkan lagi bahwa sebagai ASN maupun di lingkungan kerja ASN, kita mempunyai namanya berakhlak ya. Di situ berorientasi terhadap pelayanan ya, kemudian akuntabel. Jadi di sini tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian kompeten, jadi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian harmonis, jadi menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian loyal, jadi ini memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD dan menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi RSUD Dr. Lukmono Hadi ini. Kemudian adaptif, jadi cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dan terakhir kolaboratif, sehingga kita fokusnya ke arah pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik di RSUD Dr. Lukmono Hadi, yang syukur dalam beberapa bulan ini sudah mulai ada perubahan-perubahan, citra di RSUD itu lebih baik. Saya sangat apresiasi dan monggo tepuk tangan bagi kita semua.